Yos, nama One Piece, alhamdulillah akhirnya hilal dari spoiler One Piece chapter 1046 pun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Gimana? Apakah sudah tidak sabar ingin mengetahui sedikit spoiler One Piece chapter 1046? Yos, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ketik KP. Beberapa hari yang lalu, Mimin sudah menyampaikan satu spoiler penting dari One Piece chapter 1046, yakni di situ Liaker atau orang yang memberikan spoiler mengatakan bahwa akan ada kemasan duel yang sengit nantinya terjadi di One Piece chapter 1046. Tak hanya sampai di situ, Liaker juga mengatakan bahwa Kaido akan memberikan perlawanan yang sangat berarti, dan terciptalah kisah pertarungan atau duel yang sangat seru di One Piece chapter 1046. Yos, kali ini Mimin Wibu Berbudaya akan kembali mengupdate tentang spoiler One Piece chapter 1046. Hari ini, Mimin mendapatkan sebuah petunjuk tentang hal penting apa yang akan terjadi di One Piece chapter 1046 nantinya. Apa petunjuk tersebut? Petunjuk yang diberikan oleh Liaker tersebut adalah rintik hujan. Kira-kira apa maksudnya rintik hujan tersebut? Apakah rintik hujan ini pertanda bahwa pertarungan Kaido melawan Luffy akan berakhir di One Piece chapter 1046? Apakah Gear 4-nya Luffy akan mengalami kekalahan di One Piece chapter 1046? Atau apakah rintik hujan ini adalah tangisan kebahagiaan dari warga Wano? Yos, gimana menurut nakama One Piece semuanya tentang rintik hujan tadi? Oh iya, Mimin hampir lupa. Mimin juga mendapatkan sebuah clue yang lainnya, yaitu di sini diperlihatkan yaitu sebuah gambar baterai yang sedang di charger. Kira-kira apa artinya? Tulis komen kalian di kolom komentar. Sekian dari Mimin, sampai jumpa. Arigato minasan.